Kapolsek Bekasi Timur AKP Rusit Malaka bersama Koramil dan Lurah Pengasinan mengunjungi wilayah perumahan Pondok Hijau Permai terkait antisipasi banjir dan air kiriman. Warga yang mendapatkan tugas sebagai relawan bencana sekaligus pelantikan Badan Koordinasi Kali Bersih dan Pengendalian Banjir berkumpul di sekitar Jalan RW24 Kecamatan Rawalumbu Perumahan Pondok Hijau Permai untuk mendapatkan arahan dari Kapolsek Bekasi Timur. Setelah pelantikan, warga beserta seluruh anggota yang hadir melanjutkan kegiatan dengan bersih-bersih lingkungan sekitar. Hanya tidak berjalan pada hari ini saja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wati Asih melaporkan.